tahun 98 di mana di Sungai Siput, Perak. Seekor harimau telah membaham dua orang penduduk kampung. Menjejak harimau ni dia akan ada cara-cara dia. Dia bukan boleh kita terus ikut macam tu saja. Sebab harimau ni satu binatang yang agak sensitif. Cukup berwaspada. Dia akan menghilangkan kesan dia apabila dia dapat tahu ada orang mengikut dia. Dia akan melompat untuk menghilangkan jejak dia. Kita ada dengar dia punya nafas dia bunyi kuat. Kadang kita jumpa najis dia ke, air kencing dia ke. Masih, kalau air kencing ni masih ada buih-buih, memang dia tak jauh. Hari kelima baru dapat kenal pasti bahawa harimau ni cedera parah. Mana kaki hadapan dia patah daripada kesan dia, jejak dia. Harimau ni dia tak makan manusia sebenarnya. Kecuali ada tiga sebab dia menyerang manusia. Salah satu dia, dia tua. Bila dia tua, dia susah untuk mengejar binatang lain. Yang kedua, bila dia ada anak kecil. Yang ketiga, bila dia cedera. Harimau tu akan mati kerana arahan daripada atasan. Sebenarnya, saya pun bukan suka untuk menembak-nembak mati binatang ni kan. Tapi bila satu-satu masa saya terpaksa lakukan. Daripada dia akan terus makan manusia, menyerang manusia. Kita punya harimau kita pun sekarang sudah less than 200 animal. Permintaan tinggi dalam itu pasaran gelap lah, itu black marketnya untuk bawa luar negara. Harimau kalau hidup $50,000, kalau mati $5,000. Kalau itu anak punya $3,200. Banyak harimau kena jerat. So jerat ni saya ingat yang paling teruk lah, sebab apa binatang pun boleh kena. Macam basikal punya brake, itu dawai, itu snare. Gajah pun boleh mati, tak boleh putus kaki tu. Dia tarik. Kalau nasib baik itu dawai putus. Kalau tak nasib tak baik, itu kaki putus. So kita pasal kepada trap, kita dapat banyak harimau tiga kaki. Hidup Alia yang datang ke sini kebiasaannya yang tidak sempurna. Ada yang cacat, ada yang cedera, ada yang berpenyakit. Pusat ni boleh diibaratkan sebagai sebuah hospital untuk hidup Alia. Di sini kita menempatkan 13 ekor harimau, 7 jantan dan juga 9 betina. Perkara yang paling berbaloi lah untuk di NRC ni adalah bila kita terima haiwan yang sakit dan kita berjaya rawat dan dia sihat. Itu the best thing lah saya rasa untuk semua. Tapi perkara yang kadang-kadang sampai you tak boleh tidur pun. Kadang-kadang sampai alamak, apa yang kita buat ni ada cukup tak? Cukup tak untuk bantu haiwan tu?
if our number is less than 100, in the next 5 years, they extinct lah. Extinct in the world.